Berita untuk hari Minggu tanggal 7 Mei 2023, lingkungan Pelayanan 3 ini di Gereja Sinta 1 pukul 6.30. Petugas yang kami ucapkan terima kasih. Selamat sore, shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat kami ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan akan kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang tadi saya minta bapaknya untuk yang baca, tapi bapaknya bilang kami kejaktif pun, kami pun. Saya dengan menerima pukul dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Di saat ini ku datang. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pada Ibu Pendeta untuk mendoakan doa makan. Terima kasih. Yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah menyiapkan berkat untuk kita nikmati bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam berkat kita berdoa. Syukur dan puji kami naikkan bagimu Tuhan atas kebaikanmu dalam hidup kami, terlebih melalui ibadah yang telah kami laksanakan pada kesempatan sore hari ini. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar oleh kasih pertolongan dari Tuhan. Dan jikalau nantinya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan juga akan menjaga, memelihara, menyertaikan dalam perjalanan agar kami pun boleh sampai dengan selamat ke tempat tujuan dan boleh melanjutkan berbagai aktivitas kami. Namun dengan perucapan syukur dan sukacita, keluarga di tempat ini sudah menyediakan berkat untuk kami nikmati bersama-sama. Sebelum kami menikmatinya, tolong Tuhan akan memberkatinya agar kami pun memperoleh kekuatan, kesehatan bagi tubuh, jiwa, lebih iman percaya kami kepada Tuhan. Berkatilah mereka yang sudah menyediakannya, bersama dengan itu pula kami yang akan menikmatinya dipenuhi dengan sukacita dan berkat dari Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan kami sambut berkat-Mu. Amin.